morning, selamat pagi to everyone, and welcome to the grand opening of Foray Coffee here at Bugis Junction. Can I hear a big round of applause for Foray Coffee, please? We're coming to deliver the authentic of the Indonesian coffee culture and bring for the Singaporean to taste what we are made for and also from Indonesia. This is the first Foray store outside Indonesia. Foray is going to bring Indonesia's best coffee to the world because we need more exports for coffee, and we welcome more foreign coffee. Coffee! Foray! Coffee! Foray! Hip hip! Foray! Hip hip hooray! Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami percaya bahwa di Foray Coffee, inovasi yang kami berikan dan inovasi yang kami ciptakan dan kopi yang Indonesia bisa sediakan buat Foray Coffee itu nggak cukup hanya untuk di Indonesia. So we want to expand. Kenapa Singapura? Karena Singapura is the bridge to the Southeast Asia company. Yang kami bawa adalah seluruh kopi berasal dari Indonesia. Dan yang kami datangkan di sini adalah kopi yang 100% Arabica, yang kami bawa dari Aceh Gayo, Toraja Sapan, dan juga dari Bali Kintamani, sama terakhir adalah dari West Java. Di Singapura only starting introduce yang namanya single origin coffee. Nah, ini nggak ada di Indonesia. Kita mengenalkan, mengedukasi kepada masyarakat Singapura bahwa inilah coffee bean yang berasal dari daerah mana, dari Indonesia. So itulah usaha kami untuk terus bisa menjaga sustainability daripada farmers, dan juga nggak hanya itu tapi lebih daripada itu. Foray Coffee di sini sangat menonjol adalah kita sangat memperdulikan sustainability tentunya. Toko ini sendiri pun banyak furniture-nya dan pernak-perniknya terbuat dari 430 kg upcycled plastic. Di Singapura ini tentunya kita membawa menu-menu yang paling signature dari Indonesia. Pandan Oat Latte, Aren Latte tentunya, dan last but not least, Butterscotch Latte. Tiga menu itulah yang sangat spesial yang kita hadirkan di Singapura ini, dan aku rasa orang-orang di Singapura akan sangat suka.